وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mengasihi kum ing arrahimun
separahmanu dekatkan gadai kasih sayang. Jadi pada kasih sayang sirokabir berhenti sayang kalau dekat sengkar rahman yaitu Gusti Allah irahamu pada kasih sayang sirokabir maeng wong fil arti dan tetap ing dalam bumi yirham monggo bakal mengasih kuning sirokabir man soko wong kisama ikan tetap ing dalam langit al-khabaru utawi iki hadis kita mami iklawan sepurnani hadis bapi muwafaqati lan iku tetap ing dalam nyocoki ada hadis iki hadis hikayatun utawi cerita Anumar saking Sayyidina Umar. Jadi pada kasih sayang siro kabir dan sampean itu disayangi karo Gusti Allah. Di penceritaan kasih sayang yaitu perjalanan urip Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena ono yang si ikut mati sopo Sayyidina Umar Cici Tino, saya Tino Umar Cici, turut jalan-jalan Besikakil Matina, yang dalam biru-biru dalam perkampungan Matina Warawang, mengingatkan sopoh saya Tino Umar Sobiya, yang pecah cili Karena kau mono, ikubiya dihi, yang dalam tangan Tangani ucah ciri Kusmurun utai malumpe Sitiritina Sayyidina Umar Melaku-melaku Neng perkampungan Matina Tengah-tengah jalan-jalan Ibu kepada ucah ciri Seng laki utai malumpe Wakalan ono sopo bocah cilik ya aku ikut dolanan sopo bocah cilik ini kelawan malam pet. Kita malam pet itu dulu dolanan kalau bocah cilik ini malam. Ibu belum belum malam terus kurang tinggi. Walau imam kelas sopo Umar saya tidak Umar. Masih saya tidak makan atau apa dari kamu gunung-gunung kusur manuver saya tidak pernah masak mengelola manuver cuma apa lagi itu dana itu boleh ada boleh gunung-gunung dicacat sipile Masih ini saya tidak makan Pastara Mokonuku Sopo saya tidak umar Uing kusgur Akhir malu kata di buku Meski Mereka tak buku Minas sobi Sangin buca cili Pantako Mongko ngeculno Sopo Sayyidina Umar Hu ing manungbet Dari waktu itu pun ngeculno Sopo Sayyidina Umar Kalau maturfi Mongko tetkane sedo Sopo Umar Sayyidina Umar Radiyallahu an Rafa Ngipi Uing Sayyidina Umar Sopo Ajumburu Sopo Ake-ake Sohabat Firman Nabi Ibn Tuh Bareng Sayyidina Umar Sayyidina Ibu Ake Kalau Sohabat Ibi Berdok Sayyidina Umar Pasal Alu Ngomong-ngomong
takon sapa sahabat guru ing Sayyidina Umar an halihi saking keadaan ing Sayyidina Umar. Terkejut ing tengah ngimpi para sahabat itu takon Sayyidina Umar. Ini kabar ya Umar dan alam kubur. Fakalu mongko takon sapa jumbur ma ing apa pahala agawe sapa Allah Gusti Allah ika kelawan sira. Sabar kalau Gusti Allah dia makno ya Umar jadi sahabat sahabat. Kala dewa sapa Umar Gafara ngapura sapa Allah lima lan insun wata jawasa lan bersih ngapura sapa Gusti Allah ni ing insun lalu padha ngucap sapa para sahabat bi ayyi syai'in sebab apa sampai di sepuluh ya Umar apa sebab biju jika luman siro dapat sepuluh Gusti Allah berga luman awal bihat rikato keadilan siro saya tidak pernah terkenal adil ini terkenal luman awal bijuh jika atau sebab suhud siro ya terkenal suhud ya. Kala dewa sapa Umar lama waktu ni lama waktu terkali was nyelengi sirah kabir di ing-ing suntil tapi ing dalam kuburan ing suntil sabare sampean-sampean kabe nyileh aku ning kuburan basatar tumulan kodo guru kisiro kabe ni ing ingsun itu roh ikhlaw lemah batara tumu ni batara tumu batara tumu lor kodo ninggala kisiro kabe ni ing ingsun wahidan hale ijen sabare sampean kabe nyeleh aku ning kuburan terus paling mung padha nguruki sabare sampean nguruki aku kok tinggal injenan ning ning kuburan padha kala mongko mlebu alaya ing atas ingsun dua teko sapa malakani malaikat loro muhibani kan mateni karo sampeyan wis mulai kabeh mulai ketemu teko dugo badan-badan ora mongko ilang utawa mabur akli apa akal ingsun karena roh mulai sing dugo badan ku akal ku ilang wis kene opo jadi saya tidak mau wartadat lan gemeter apa mapa sini apa bila-bila ros-rosan halu ingsun jadi baru tolak ya men haimin haibatihima sangking arai wibawani malakan kuda malakan dulu berarti para malakan dulu sih luar biasa ibu ini tapi gemeter betul utro wadah saking waktu wafo jalan nyengkel sobo malaikat loro di ing-ing sun aku canggiri garu malaikat loro di wafat biasa lalu berharga sobo malaikat di ing-ing sun cabire nang jowo
Wa alatala ngarepake sapa malakani. Karepe malaikat loro kok dicak iki wis junub. Ayas ala anggen nakoni sapa malakani ning ing sapa aku ditakon. Kepada buku jumlah Sudah yang kami ditakui yang mereka sokong kepada buka nanti pasang itu mengobrol ingsun tidak aning suara minal hati di saking suara tanpa rupa. Satu ini harus kita koni, ini suara tanpa rupa celuk-celuk. Ngomongin ini, utruka ninggal siroku, aku diinggal lo ingsun. Nah, suara ini ngomong. Mulai kalau lo tinggal, kau laku. Wala tu khawifa, lama jangetir-ngetiri siro, ing abdi kawulane sing utawi-utawi paina karana satemene ingsun rahim tu iku welas saka ingsun ing abdi nah kuwi welas ambek kawulane umarku dadi sing utawi-utawi yo ora sambut takoni kuwi tas. Kata jawas lan ngapura ingsun anhu saking abdi lianna hukrona satu ni abdi rohimai kula soko abdi kuspuran ing nama upre anani umarim tak sepura tak sayang mergo dhewe kuwas nalika urip ning alam donya iku sayang karo manungsa. Dadi setengah riwayat Sayyidina Umar iku mlebu swarga lantaran melasi manungsa. Iki kalau cilik ya. Dadi aja kok kewan. Ya betul mata ni langsung pas saya kata ni sebut lorok. Kaya tikus, bisa infeksi, bisa lorok, mayu. Ini lorok sini, lalu di palu langsung terasa. Jadi kasih sayang. Orang berlalu lorok. Pemerintah sendiri di kanal ni. Itu berarti tikus ya. Kalau kamu juga di situ saya, kita ni awak jadi berdebat begini. Jadi Sayyidina Umar, lepas warga mereka orang lantaran keadilan ni, orang lantaran kelumanan ni, orang lantaran zuhud ni. Tapi Sayyidina Umar, lepas warga di lantaran ngesah normal. Saya nak rekomendasi jadi tulen agar baca ciri-ciri. Jadi canggihnya jauh di lari, ini sama saya di nama. Terus didukung di bebas mau. Farah itu mongkolas sopa yang sungguh ingkar di bil ukba ing dalem akhirat hikayatun utawi cerita ukhra kang liya karena ana sapa abidun wong kang ahli ibadah fi bani Israel ing dalem bani Israel marah iku liwat sopa bani Israel ala kasi bining atasi tumpuan minar romari saking biro-biro pasir wakat aswabah
Ada teman-teman mengenai suatu Bani Israel Mujahatun iku wongkan kena pacepe kesemulia kesemulia luar target kesemulia itu luar target kita kesemulia pasal ini oh kok masih target aku dong kalau bisa di cerita cerita sejenis dino ono wong ahli ibadah liwat hari itu liwati tumpuan pasir dan nalika kuwi ning Bani Israil iku pacekli angel sandar pangan kaya ini iki sak julungan karo pae pare Bataan namungo arep-arep sapa ahli ibadah fi nafsihi ing awak dhewe ni ahli ibadah inna hadza satemene iki pasir wau kala lamun ono ku pasir tapi kau niku glepung la asbah monggo iki gawe war apa glepung putuna Bani Israil ing wetenge pira-pira wong Bani Israil dadi ibadah liwat tukar tukar pasir ing ngarep pagar karo iki pasir mesti ngendah nyon pasir iki dadi orang pasir tapi tumpuan pedas untung pedas kaya so ngarep ngomong sak Bani Israil wa awhalan mari wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila bani ila nabiyyin ing atase siji nabi min anbiyaihim kang tetep saking pira-pira nabi ni Bani Israil bareng nabi beda iku ngangkit ngono dahyo pasir iki rupa glepo sanalika Gusti Allah bareng wahyu ngene nabi ni Bani Israil angkul ribulan tegese ucape siro marang bulan inna Allah satu mini Gusti Allah taala kata ucape iku teman-teman wis netepake sapa Gusti Allah lan marang siro minal ajri saking ganjaran maing barang mau kana kan namun ono poma tapi kon iku glepo jadi paling kita di sini itu kan pas bisa ono glepo bisa marah nunggung sahabat Israel tambahan langsung oleh ganjaran kalau di Gusti Allah ganjaran apa kata sudakta mengenuli nyedekake siro bihi kelawan mah jadi seumpamane pasir tumpuan glepung bakal tak sodak ana ning ngene wong Bani Israil. Terus ning kene seumpamane pasir itu beras tak sodak ana sak sopo sewu. Gelak iki ya roh itu iku sekolah ganjaran siji. Padahal angen-angen tumpuan pasir iso ngomongi glepung kita sudah kalau di Bani Israil jadi bertanggung jawab Bani Israil buat kafe kalau mau dari siapa nih uang rahimah iku kasuku uang ibadah Allah yang bila-bila kaulah di Allah ya rahman mau badal mengasih itu yang bangsa Allah Ta'ala jadi saya sapa itu kasih sayang karo kodoh-kodoh makhluk Gusti Allah mau Gusti Allah badal bakal sayang di dunia uang itu mah nyenangi sekepe uang bakal disenangi
sekake kotor ulang ya. Jadi saat ini ulang ya. Yaudah sesuai untuk itu, ini lagi roh, aku lagi roh. Bunga ibadah. Jadi intinya bunga ibadah itu kasih sayang. Tapi uangnya kalau kemudian dia nyenengi uang sih beliak no hati dia sesuatu mati ya itu lagi sono mono inti saya di ibadah jadi koyo sholat jangan poso kasih itu kan berarti sarana ketujuannya boleh kasih sayang kasih sayang ya ini sekapin mau bekerja ini sekapin disomplatek untuk jasbor niat penting.
Al hadis tsani utawi hadis kang nomor 2 An Abi Mas'ud saka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ala dewasa Ibnu Mas'ud Ala dewasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oh sallallahu Al fajir utawi wong blaha Arroji kan arep-arep sapa wong blaha Rahmatullahi ing kasih sayangi Gusti Allah Ta'ala Akrabu iku berparep ilallahi marah Gusti Allah Jadi di kanjeng Nabi Ini wong belum wala Sekarang orang-orang berlari Tapi saya arep-arep Walasih Gusti Allah Walasih apa? Kapan orang pengajian, yuk ibu, gitu Melok noto panggungi, melok noto parkiri, gitu Melok nyiap no majlisah, gitu Arep-arep, welase Gusti Allah Gak wong ini ki Jadi kanjeng Nabi Yaku wong sing luwih parep marang Gusti Allah Soalnya perlu mongso butuh Gusti Gusti Allah Itu kalau Allah sing jadi kelakuan yang apik Kaya-kaya usaha butuh Gusti Allah Ngandano ngamali Ngandano keapian Itu kalau Allah belara Terus pengirian mau wadim ceplek Gak mulai-mulai itu Tapi nalikono pengajian itu semangat itu luar biasa tunggu pagi noto panggung ketik no kokon unggul-unggul harap-harap itu situasi Allah bukun-bukun jadi ngapuro itu Allah itu luar ini keluar separuh kalau Gusti Allah soalnya selalu butuh Gusti Allah apa mana buat apa Dan terus butuh Gusti Allah Kayak mana menapi ini Minal abidi ketimbang wong kang ahli ibadah Bil mukniti al mukniti kang ora arep-arep Kalau lasare Gusti Gusti Allah wala sedekah khusus atusan miliar wis pasti aku mlebu swarga jari aku niko roto setiap aku mlebu swarga cili ira terpaku ini sudah aku kake dalam ini iki adil swarga Gusti Gusti Allah Wira Mujiz sing sura laske Tapi gak Kayak gak aku sih enggak Orang rada hati gak Itu aku sih enggak Jadi dia ini ngandano Ngamale Lali karo rahmati Gusti Gusti Allah Itu karo wasan belarah itu mantu sebagai mantu Tapi dia seiling Gusti Allah Harap-harap gitu Ya Allah Tergolong aku ya Allah Terus kau beri jenengan ya Allah Jadi harap-harap gitu Makanya ini sesuatu yang kau yakin Jadi Saudara kamu itu di Rabu Tuhan di Gusti Allah ya kan? Jadi ya, kita tahu di Maka di sini ikhlas kok Untuk kita lo kotoran gitu Kaya sampai ini gue, seminggu gak isi gitu Jadi kalau operasi itu Gue ini saulah, gak isi Kira-kira penyakitan atau kesehatan Jadi ibaratnya sudah kok
gitu. Ibu dulu sholat sampean, kotoran ibu dulu sampean. Tapi nih kalau toh mau ya jadi penyakit. Waduh kalau tulisnya iman gombal, iman jahat saja ini sate. Iman jahat saja ini jauh kardus. Gombal orang toh toh mau, ya sudah gerik. Rumong soleh ngapik marang rumong soleh ngapik.
Mirrahmati saking rahmat ingsun dunya ing dalam dunya. Jadi biyen meneng dunya rumangsa sanung akeh ibadah akeh ngrasa mulya tinimbang manungsa liyane. Wis iki jatah wis tak ning dunya dimulyakno wong akeh ning dunya kuwi. Jadi jatah niki nek karep neraka. Tak ngono. Soale ngamal ora ana aku. Tapi krono manungsa
ada ning aku. Sumangaruni mau kere-kere ninggalake sira kabeh ni ing ingsun fil bahri ing dalem syukur. Jadi sunat mati uko bungan sampai ketiak. Nekas ketiak bukaan neng segoro. Fiyaw mirihin eng dalem dinane angin. Jadi aku bukaan neng segoro pas kalau angin datang. Bapakalu monggo agawe sapa keluar dari wong sing datang ibadah iku kan karo mati dilakoni tenan pasiane ngono dadi wong dadi aku buka iso loro waida tumatan wa utawi rajul fi qabdillah itu tetap ing dalem kegemane Gusti Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ma utawi opo hamala itu dorong opo maka ing sira alama ing atase barang fa'ala kan nglakoni sira ing ma kalama terus opo wajur makhofataka keranten ajrih panjenengan Gusti mungkin suka tiru sektor gitu. Baru istilah komunikasi kalau keluar kene, wong saya tetap ditangani kalau Gusti Allah. Coba kau itu lakoni, kalau saya pun berlaku tertutup. Jadi itu Gusti, aku ibadah dia nggak tahu, ibadah bisa dibutuh sehatan dari kau lagi, ada Gusti belas sampai mati. Terus saking waktu itu kalian jadikan kalau kita butuh diseksual jenengan, akhirnya keluarga kita mau ngobok. Biasa aku ngantuk, aku ngobok. Kita akan buka di situ. Kucingnya bisa gak ngobok. Bisa gak bukana kukur perasaannya. Karena kita pendek. Berarti bisa gak bukana kukur. Dikira kalau kukur itu bulan itu. Jadi sangking wajibu Gusti kalian jenengan. Terus harapan waktu suatu ini gak aneh Gusti. Makanya mumpung gulung tiobong ngerokok keluarga itu anak ngomong gue bisa. Terus kalau saat di tangering itu maesah, enggak bisa berdoain. Lo kesan ke hati itu lo kan itu benar. Pagoh farlu ngapulo sopo Allah lahu mana rojul. Sakna itu Allah nana itu sepuluh Gusti Allah. Berdoa waktu yang lalu Gusti Allah iha sebab waktu ini Allah wa halil dari rajul lam yahmal iku ora ngamal sepul rajul baru ni kebagusan toku gagar bisa yang berkul antara dia waktu yang lalu Gusti Allah iku dia di sepuluh karo Gusti Allah ilat tauhid angin duwe jenno Gusti Allah wa ala hadha lagi ku ingatasi keterangan hadha hikayatun utai cerita anna rajudan saat temani wong lanang mata iku mati sopo rajud ala ahdi Musa ingatasi siamani Nabi Musa ya pas siamani Nabi Musa itu ada orang mati pada hari hari itu dengan nasus atau menungso gue selalu ingat itu si rojul
Batahna ular mendemrot sini. Jadi zaman Nabi Musa itu orang mati, lanang mati. Tonggo di waktu ini cukup berbelas gak seminggar orang lanang itu mati. Iyolah kutu ngetusi, iyolah kutu mendem. Livis kihi kerono belara itu juga sangking terkenal belara. Jadi sepul pulang belara itu. Jadi rano pite itu gede sih kalau tahu dicolok. Orano gede itu gede sih kalau tahu dicolok. Jadi terkenal belara itu. Jadi kabeh dilakoni. Sampai-sampai togone itu ngedusi dong kok. Pokoknya mendek. Fahadu mongko nyekel ing rajulan birislihi ing sikile rajul watarrahu lan mbuwan hu ing rajul fi mas balati ing dalam kurwa mereka sekarang saya ketuga hari kalau tahu kita tahu itu juga murah dari dalam ini Fauha mengumpari wahyu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ila Musa marang Nabi Musa dari orang lain wis juga murah kalau tahu kita tahu ini ya kepada kita Gusti Allah para wahyu ini Nabi Musa Waqala lan dawa sapa Allah ya Musa hei Musa mati mata mati sapa sedulur wong lanang fi mahallati fulanin ing dalem panggonane fulan fi masbarati ing dalem kuburan. Jadi wong lanang mati tapi dibuat kuburan Musa. Bahwa kata Rasul paling iku kekasihku iku waliku min awliyai saking piro-piro kekasihku kulone jadi gitu jadi catek iku jadi bareng wong lanang wis dibuat ing kuburan Nabi Musa oleh Allah. Kalau bagi itu dari hei Musa, eneng kekasihku mati, gak mau juga dikeluar. Iku kekasihku itu. Walau yang situ orang orang gelem ngedusi sama Allah, bukan rojul. Orang yang Allah itu ngedusi. Walau mereka orang orang gelem ngafani sama Allah, bukan rojul. Orang yang belas yang gelem Om kafan walam yatfanu lorah-lorah gelungan bin sopo wong guing rojul yorana saya gelungan mendem mangani tebuah yang keluar padahal monggo budala siro Musa anta farsil mau ngadusono siro guing rojul bakafin lan ngapa nono siro huing rojul basolilan nyalati siro alehi ingata siro rojul wadfan lan mendemo siro huing rojul. Jadi para nono Musa intusi ringkafani terus sholati pandum wajah mengonegani Musa sabtu Nabi Musa alaihissalam ila tilkal mahallati mari menggunu-menggunu panggonan wasa'alan takut sopun Nabi Musa hong ing moro menungso anil mayiti sangin mayit. Akhirnya Nabi Musa tepul itu nih disone wong sing mati terus takut itu gila-gila disini dia mati pokoknya bubaran saya ingin nanti pada lu mau matur sopo
sabun sapa wong lanang fi sifatin ing dalem sifat kada kaya mungkini wa kada lan mungkini. Dadi wong lanang yo jero mati tapi kelakuan iki ngene. Wa inna ulan satamni rajul kana iku ana sapa rajul fasikon iku darah. Tapi wong lanang itu darah. Gak tau lakon nyakit babak bisa. Jadi orang yang berdua-dua sebelum tahu tidak menikah, bebas tahu. Saat ini orang-orang ini elek. Kau jadi orang-orang yang mati.
utawi jenengan aklamu iku luwih ngerteni minuhun ketimbang nas bisana iklawan pengalem alam wa takifilah elah elah jenengan saya kuat terti gusti wongi api kelelah wa'alhamu kebari wahyu sallallahu ta'ala ilahi marah Nabi Musa ya Musa sojako bener kau ngusopo kau ngeroju bener jengirani kau ngusopo mana sih mati guna bener fima yang dalam barang hakau kan nyerita ake sopo kau anggu sang ngeroju bener cerita ngomong ake min sui apali saking elee piro-piro penggawiani rojul wairu annahu angin satu ini rojul tasafa'a iku nyuruh pintulur soko rojul ilaiya marah insu ingda wafatihi ingda nalikani arok matini rojul bener ceritanya tor bagi orang yang mengalami Tuhan yang mengalami bener-bener bendara tapi jadi Gusti Allah nalika dia nasihat itu sempat jalan tolong aku jadi Gusti Allah jadi kunci ini aslinya ini gak ada syarat lu mau suatu jadi syarat lu mau merokok jadi syarat lu mau sekarang pati jadi pintu kubah antara ini alam dunia sampai alam kubur ibu sekarang pati karena ibu semoga tapi kaki itu yang biasa api dipakai di api biasanya ada tapi ini rungkah ruang makanya kalau saya ingin hati-hati dia bisa melakukan yang dia harus betul-betul nolak api lagi kabar ini tujuannya nilis sekarang pagi ikus berkotimah berkosukul jadi pas api mati, wong lanang gimang jadi tolong aku jadi Gusti Allah. Bisa lah saatin kelawan telu asya piro-piro berkoro. Jadi jadi kalau kening aku, lau salah kan lamun nyuwun dia kelawan salah sah mini saking ingsun. Jamiul mudhik nibina sama sekali biru-biru wongkan ngelakuin itu so min kharuki saking makhluk ingsun la'ak ta'idu monggo yakti maringi ingsun bu'ing ing asya selat jantung wongku luwara tidak gilum jaluk ning aku rumong so butuh ini aku jadi Gusti Allah pasti tak kei pakai mamuku haliku ya opo la arhamu orang melasi ingsun bunting rojun jadi kerumpu-kerumpu ini aku ngaku ini gak mentah anak jadi Gusti Allah ya tetap tak kei pakai salam halin teman-teman wasnyuhun sopo rajul nafsahu ing awadin ni rajul wa anna lan utawi iksun arhamu ibnu ikhlas arrohimini arrohim arrohimina ngalah nuskabe wajib mulas-mulas kabe aku ini mau mulas yang masuk orang tak turuti ya Rabb
pikiran kula. Wamalan iku nopo? Apalah tak utahe tau. Jadi jaluk ya apa Gusti sing telu. Penasaran kami bisa. Tengkrok kejadian ibu makan sebelumnya. Kala Dewa Sopo Ta'ala lama danat tatkala wis parek wafat apa matine wong lanang sing darah tuman. Kala mongko matur sapa rajul ya Rabb duh pengiran kula anta ta'lamu utai panjenengan ta'lamu punika kersa panjenengan mimpi saking kula ini. Satemene kula kuntu iku ana sapa kula artakibu iku nglampahi kula al-ma'asi ing pinten-pinten maksiat. Jenengan ngerti Gusti nek kula iki ahli maksiat. Jenengan kuwi paham nek kula iki ahli maksiat. Wartuntulan wonten kula akrahu niku gedhe kula al-maksiat ing maksiat fi qalbi ing dalem ati kula. Aku belum ora jenenge iso ngono Gusti. Tapi jenengan iso ngono nek ati kula iku gedhe nglakoni maksiat. Iso. Tapi ora kite kira. Mergo kalau masuk lagi itu protokol rahasia berdiri angkat berdiri sampai terlanjur. Wow, kita berpikiran soal mantan jadi. Karena tuh nih alat salah satu cerita simpan diri biar selesai di wong angkat. Bahaya selesai di wong angkat. Pengiran wong roh nyolong dangi wong esok-esok cerita dia yang kita dari dia pengen kedahan saya di kota cowok aku kedahan wong roh saya nolong mesti wong roh malah cerita tak dari wong dia pengen asih gak di wong roh terus sekali saya nolong dia cerita esok-esok di malam roh. Jadi simpanan, jadi melakukan ialah melakukan yang simpan rasa cerita. Jadi wong lanang sing darah itu matul ini Gusti Allah, Gusti Allah tidak terima orang tua. Jadi semua Gusti ini darah dari Allah. Tapi jadi yang melakukan semua di hati tua itu penting darah. Lakin tetapi ini istimewa kumpul fi salatu khisarin ing dalam istimewa kumpul fi ya ing dalam pulau salatu khisarin apa telu piro-piro tingkat harta takat tu sehingga ngelampai kulo al maksiat ing maksiat maakar hadir maksiat serta ing gede maksiat fi qalbi ing ati kulo awaluha utai kawitane salatu kisolim hawa nafsi iku mergohuwa nafsu Gusti warna pinggulan konco warna pinggul suhu lan konco kan elek anane aku darah Gusti waktu jenengan maringi kula nafsu malah Gusti arah aku protes jadi ngerang raya Gusti jenengan saya lakukan ngerti Gusti anane aku darah mergohuwa nafsu warna pinggul suhu berikut dijak kocok-kocok tapi ya kayak
ngajani. Wa iblisu laknatullah alaih. Lan mergo iblis laknatullah. Mergo ning iblis Gusti. Wa hadhi salasah utai punika telu. Al-Qadni ngancani ning kula film maksiat ing dalem maksiat mergo lantaran telu kula Gusti aku nglakoni maksiat jadi nek nglakoni maksiat gitu terus kok bangga wah jadi dosa ini maksiat kalau dosa ini sama kering-kering
Jadi jenengan langsung ngerti Gusti, kula niku makomi kula tingkatane tingkatan darah, ora tingkatan wong apik. Dadi pantes to Gusti nek kula niku ngakoni darah. Jenengan sing langsung ngerti. Makom kula ora makom kiai Gusti. Kok makom wong darah. Lakin tetapi ini ukur-ukur itu senang kula surbatas solihin yang kekacang kau sing api-api Gusti salah jenuh kula berat Gusti tapi ini yang selawatan kula selalu hadir ini pengajian kula selalu hadir jadi yang selalu hadir Gusti tapi katanya api ini rata tingkatanku tingkatanku lagi berat-berat ini Gusti wasudan lan wong suhur hunkong bermakamu utai tingkatanku mahum sartane sholifin kana ono ahabba iku seneng ilayah para insun binal fasikina ketimbang saking wong darah-darah kabe aku ketimbang wong darah bismillahirrahmanirrahim lakoni api-api Gusti masalah kecerita wong lakoni api Gusti wong terjatuhi sehingga kaya wong sehingga senang aku ini kegiatan-kegiatan tak terpengaruh. Masalah besar tentang aku istri. Bila disampaikan istri Allah luar biasa. Wasari satu Allah Ta'ala karena Allah kasih tahu berakhiri itu masalah Mabruk